الذين من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن أصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد صدر صدري كون مسلمين للمسلمات yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah tabaraka wa taala yang telah mengembalikan kepada kita kehidupan setelah ia mematikan kita. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung, nikmat yang sangat besar yang dilimpahkannya kepada kita semua, yaitu diberinya kita kesempatan untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan tujuan hidup kita di dunia ini. Kita tidak diciptakan untuk mengumpulkan harta benda dunia. Kita tidak dilahirkan guna memperebutkan pangkat dan jabatan, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita agar kita beribadah kepadanya semata. Maka semua yang kita kerjakan, kita perbuat, kita lakukan dalam kehidupan di dunia ini adalah dalam rangka untuk mewujudkan penghambaan diri kita kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku semata. Maka mari bersyukur kepada Allah. Subuh hari ini Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kehidupan kepada kita. Bahkan yang terpenting, wahai saudaraku, kehidupan hati, kehidupan jiwa, sehingga dengan itu kita bergerak, berkumpul, mendatangi panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa taala di rumahnya ini. Karena betapa banyak orang yang zahirnya hidup, tapi taubahnya dia adalah mayat yang berjalan. Karena hati yang mati atau hati yang sekarat. Hati yang redup keimanannya, sehingga tidak mendengar panggilan Allah Subhanahu wa taala, tidak mendengar, tidak melihat jalan menuju kebenaran. Karena bukan mata yang buta, tetapi
basirah, hati yang ada di antara dada kita ini. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah suri tauladan kita dalam kehidupan ini yang telah menunaikan amanah, menyampaikan risalah, menasihati umat dan berjihad berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah untuk beliau hingga akhir zaman. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kehidupan dan kematian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Untuk apa? Liyabluwakum, agar ia Allah menguji kalian dengan kehidupan dan kematian tadi. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling baik amalannya? Surat Al-Mulk. Maka kehidupan yang kita jalani dan kematian yang sudah dijalani oleh sebagian orang atau yang akan kita jalani adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk setiap kita. Sehingga diketahui siapa di antara kita yang paling baik amalannya. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, hidup ini apapun indahnya, pada akhirnya dia akan berakhir, usai. Hidup ini wahai saudaraku, betapapun panjangnya, maka ada batasnya. Akan tiba saatnya setiap kita meninggalkannya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita di dalam hadisnya yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dan juga Al-Imam At-Tirmidzi, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, "Akthiru min dzikri hadim al-ladzat." Perbanyaklah oleh kalian mengingat penghancur kelezatan. Dalam riwayat lain dari sahabat Abu Hurairah, "Akthiru min dzikri hadim al-ladzat." Perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus kelezatan. Maksudnya kematian. Cobalah wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, ketika anda sakit, sakit bukan mati, sakit. Sering salah seorang di antara kita mengeluh, makan tidak enak ketika dia sakit, tidur tidak nyenyak, air manis pun serasa pahit. Itu sakit. Diberi makan yang enak tidak terasa lagi kenikmatan dan kelezatannya. Di atas kasur yang empuk pun, di kamar yang ber-AC pun, ketika seseorang sakit, dia tidak akan merasakan nyenyak dan nikmat serta lezatnya lagi. Itu sakit. Sakit saja kita sudah merasakan kehilangan kenikmatan dan kelezatan itu. Bagaimana dengan kematian?
yang benar-benar memutus kita dengan segala bentuk kenikmatan duniawi ini. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akthiru min dzikri hadzim al-ladzat. Kata Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus kelezatan. Di dalam hadis yang mulia ini, beliau sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan batasan kepada kita berapa banyak kita mengingatnya, berapa sering kita mengingatnya. Sekali, dua kali, tiga kali, sehari, dua hari, setiap waktu, tidak ada batasannya. Kenapa? Karena kita mengingatnya sesuai dengan keimanan kita masing-masing. Setiap keimanan kita berbeda-beda. Tatkala kita atau sebagian dari kita tidak mengingat kematian melainkan ketika dia menjenguk orang sakit, atau ketika dia pergi ta'ziyah, atau saat ziarah kubur sekali setahun. Biasanya manusia akan ziarah kubur cuma sekali setahun. Tatkala kita mengingat kematian hanya dalam momen-momen tertentu, kita ingat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, "Idza amsayta fala tantazir as-sabah, wa idza asbahta fala tantazir al-masa'." Apabila engkau berada di petang hari, jangan engkau tunggu sampai pagi. Apabila engkau berada di pagi hari, jangan engkau menanti sampai petang. Jangan ditunda-tunda. Beliau ucapkan ini, wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, karena kematian itu tidak mengenal usia, tidak membedakan sesiapapun. Dia bisa datang kepada siapapun, kapanpun dan dimanapun, apapun kondisinya. Maka tidak ada kesempatan bagi kita untuk menunda-nunda. Bismillah. Dan beliau mengucapkan ini setelah beliau dinasihati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang lain yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis yang mengingatkan kita bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabat ini, "Aish fid dunya ka'annaka gharib aw 'abirus sabil." Hiduplah engkau di dunia, taubahnya engkau ini seorang yang gharib. Apa itu gharib, wahai saudaraku? Gharib itu seseorang yang merantau, seseorang yang merantau di negeri asing, jauh dari kampung halamannya. Hiduplah engkau di dunia, taubahnya engkau yang berada di negeri asing sedang merantau, atau abirus sabil, atau seseorang yang sedang melakukan perjalanan. Saudariku wanita muslimah, saudaraku kaum muslimin, pilihan seorang mukmin hidup di dunia dua ini, cara hidupnya, pandangan hidupnya, bagaimana dia hidup, pilihannya dua ini, seperti orang yang berada di negeri asing, merantau, meninggalkan kampung halamannya. Kalau kita berada di negeri asing, jauh dari kampung halaman kita, kita merantau, pasti
ada kerinduan di hati kita untuk pulang. Benar tidak? Benar. Makanya di antara budaya orang kita, ada istilahnya mudik. Kalau lebaran, Idul Fitri atau Idul Adha, maka mereka pulang kampung kan? Karena mereka tahu tahun itu bukan tempat mereka. Mereka di sana di rantau, tanah rantau itu, di negeri asing itu, di kampung yang lain itu, hanya bekerja, berusaha mencari nafkah dan bekal. Tapi dia tetap berkeinginan untuk pulang. Begitu juga seorang mukmin di dunia ini, Pak. Kampung halaman dia yang sebenarnya adalah surga. Tempat dahulu bapak dan ibunya diciptakan. Adam dan Hawa alaihi wassalam diciptakan di sana, di surga. Lalu mereka dikeluarkan untuk dijanjikan kembali lagi ke sana. Begitulah kita anak cucunya hidup di dunia ini. Maka seorang mukmin pasti memiliki kerinduan untuk kembali ke sana. Nah, agar kita tidak lupa kepada kampung halaman kita, yaitu surga, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan ini, akhiru min dzikri hadzi min ladzat, agar tumbuh kerinduan kepada Allah, kerinduan kepada kampung halaman kita, surga, jannah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita agar memperbanyak mengingat kematian, agar kita sering teringat bahwa kita pasti akan kembali, segera, cepat atau lambat kita akan kembali. Kedua, seorang yang berada di negeri asing itu sedang merantau, dia tahu dan sadar dia tidak lama hidup di rantau. Maka kadang sebagian orang yang merantau, dia mengumpulkan uang, dia bangun rumah di kampung halamannya, beli tanah, bangun rumah. Kalaupun dia buat rumah di negeri rantau, itu hanya sementara. Atau bahkan kadang dia tidak mau buat rumah, cukup ngontrak saja, karena dia tahu suatu saat saya akan pulang. Di sana nanti saya akan hidup. Begitu juga seorang mukmin di dunia ini, dia berusaha mendapatkan tempat kelak di sorga, membangun istana di sana. Itu yang dia kerjakan sekarang di sini, mencari bekal untuk di sana. Dengan cara apa? Beramal soleh. Sebelum apa? Sebelum terlambat, sebelum habis masa dan waktunya di dunia. Oleh karena itu sahabat Ibnu Umar mengatakan, kalau kamu berada di petang hari, jangan tunggu sampai esok. Bisa bertobat sekarang, taubat. Karena belum tentu kita bisa sampai besok. Berapa banyak orang yang berangan-angan besok, sudah merancang apa yang dia kerjakan besok pagi. Besok saya ke kantor, besok akan ada bisnis yang akan ditandatangani, job yang akan saya dapat, besok saya akan bertemu dengan teman saya, besok saya begini dengan keluarga saya, begini, begitu. Rupanya kematian lebih dahulu mendatanginya, memisah dia dari angan-angan dan hayal serta impian dunianya. Besok saya akan hadir di pengajian, besok saya bertobat. Kenapa besok? Kalau bisa sekarang. Dan apabila engkau berada di pagi hari, jangan tunggu sampai petang. Ini maksud dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiduplah di dunia seperti engkau berada di negeri asing, atau sedang dalam perjalanan. Nah, ini konsep atau pola hidup seorang mukmin yang kedua. Kalau dia bukan seorang yang merantau, maka dia seorang yang berada dalam perjalanan. Bapak, ibu, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, pernahkah Anda melakukan perjalanan jauh? Misalnya yang terjauh yang Anda lakukan dari sini ke Jogja, misalnya.
ketika Anda punya tujuan di Jogja dan Anda dalam perjalanan, lantas di tengah jalan Anda capek, letih dan lelah, haus dan lapar, Anda berhenti untuk beristirahat. Anda beristirahat akan berlama-lama, duduk lama di sana, makan, minum, main-main, padahal Anda punya jadwal dan janji atau tujuan. Rasulullah SAW memberikan perumpamaan antara dia dengan dunia ini, seseorang yang sedang melakukan perjalanan di tengah padang pasir yang tandus dan gersang, lalu ada sebatang pohon, dia beristirahat sejenak di sana, tidur siang ringan, istirahat, lalu bangun melanjutkan perjalanan. Seperti itu. Berarti kita di dunia ini hanya sebentar, seperti orang yang berteduh di pohon tadi dalam perjalanan. Dan layaknya seseorang yang sedang dalam perjalanan itu, wahai saudara-saudariku, pasti dia buru-buru ingin sampai. Apalagi kalau sudah dekat tujuan, sudah semakin dekat. Berapa jauh lagi? Sebentar, 30 menit lagi. Sudah, kalau gitu ngebut. Biasanya orang semakin dekat ke tujuan, dia semakin ngebut, semakin cepat, tidak mau singgah lagi. Kenapa? Karena dia ingin cepat sampai. Kalau sudah sampai, dia bisa istirahat dengan tenang. Selagi masih belum sampai di perjalanan, dia tidak bisa istirahat, cuma di mobil. Tapi ketika sampai, sampai di tempat tujuan, ada tempat tidur, ada kasur, ada semuanya, dia bisa beristirahat. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, murid Imam Syafi'i, pernah ditanya murid dan sahabatnya, wahai Imam, mata rawaha, wahai Imam, kapan kita beristirahat? Kapan engkau istirahat? Kenapa engkau masih saja sibuk dengan ilmu, dengan dakwah, sibuk terus? Kapan istirahat? Apa kata beliau? Ketika pertama kali kita menjejakkan kaki di tanah surga, saat pertama kali tapak kaki kita menjejak surga, ketika itulah kita istirahat. Adapun di dunia, sesungguhnya kita tidak ada istirahat. Tabiat hidup di dunia itu capek, letih dan lelah. Tidur saja. Kalau terlalu banyak tidur, capek enggak? Capek. Badan capek, punggung capek, pegal-pegal. Mata pun capek. Jadi dunia ini bukan untuk rehat, bukan untuk istirahat. Istirahat yang sesungguhnya adalah di tujuan kita, yaitu di surga. Adapun sekarang di dunia, memang tempatnya kita bercapek-capek, berletih-letih, karena kita berada dalam perjalanan. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengisyaratkan kepada kita agar kita jangan lupa kepada kematian. Di antaranya hadis tadi, hadis Abdullah bin Umar tadi. Hadis lain yaitu perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita untuk senantiasa menulis wasiat dan meletakkannya di dekat kita. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, "Ma haqqun ri'in muslimin lahu syai'un yusi fihi yabitu lailatain illa wa wasiyyatuhu maktubatan indah." Artinya, wajib bagi seorang muslim itu, wajib bagi seorang muslim, jika dia punya sesuatu yang ingin diwasiatkannya, wajib dia tulis. Maka tidak boleh bagi dia, tidak boleh bagi dia lewat dua malam wasiat itu tidak dia tulis.
dan diletakkan di dekat dia. Maksudnya apa? Kalau kita punya wasiat, tidak boleh lewat berlalu dua malam wasiat itu tidak kita tulis. Kenapa? Karena bisa jadi kematian datang kapan saja, lalu kita tidak sempat lagi menulis wasiat-wasiat. Maka wajib, kata Rasulullah SAW, agar apa? Agar jangan sampai kita lengah dan lalai. Kenapa? Karena kematian itu datang tiba-tiba tanpa diduga-duga. Rasulullah SAW memberikan perumpamaan. Pernah beliau duduk bersama sahabatnya, lalu beliau membuat garis-garis. Beliau buat ini manusia misalnya. Dia buat lagi titik yang lain atau garis yang lainnya, ini angan-angan dan harapan manusia. Antara angan-angan dan harapan manusia itu, beliau buat lagi garis yang lain. Ini adalah kematian, al-ajal. Ajal, ketika manusia berangan-angan, bercita-cita, berharap, lalu dia berusaha untuk mendapatkannya, tiba-tiba datanglah ajal dan kematian menghalangi dia untuk mendapatkan angan-angan dan cita-citanya. Saudara-saudariku, dalam kehidupan kita sehari-hari juga banyak pelajaran-pelajaran yang mengingatkan kita pada kematian itu. Lihatlah usia kita yang semakin tua, rambut yang mulai memutih, anak-anak yang tumbuh dari kecil menjadi bocah, remaja, dewasa, dan begitu seterusnya. Ini semua alamat, tanda-tanda bahwa kehidupan ini tidak tetap, tidak kekal. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan nabinya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia paling mulia yang pertama yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya engkau pasti mati sebagaimana mereka para nabi sebelummu juga mati. Kalaulah ada orang yang berhak untuk kekal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam lah. Tapi Allah katakan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam surah Az-Zumar, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya engkau pasti mayit, mati, sebagaimana para nabi dan rasul sebelum engkau juga telah mati. Allah juga berfirman di dalam ayat lain, afa in mitta fahumul khalidun. Hai Muhammad, apabila engkau mati, engkau wafat, lalu mereka akan hidup kekal? Tidak, semuanya pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup, yang bernyawa, dha'iqah, pasti akan merasakan yang namanya al-maut, kematian. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun dan dimanapun, walaupun seseorang berlindung di benteng yang kokoh, subhanallah, saking takutnya manusia hidup di dunia ini, rumah ada pagarnya, kemudian ada satpam, ada CCTV, bahkan sebagian manusia melengkapi pula dengan anjing penjaga. Tapi ternyata semua itu tidak bisa menghalangi dari malaikat maut. Ketika kematian datang, maka tidak ada yang bisa menghalanginya. Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kalian berada, pasti kematian akan mendatangi kalian, walaupun berada di atas menara yang tinggi dan kokoh. Manusia takut akan kematian, mereka lari darinya.
Makanya ada orang yang ingin awet muda, takut tua. Berbagai macam cara dilakukan oleh manusia karena ketakutan mereka kepada kematian. Ada yang dengan operasi, ada yang dengan minum obat-obatan dan lain sebagainya yang katanya bisa menjaga kemudaan mereka. Namun itu sama sekali, wahai saudaraku, wahai saudariku, tidak menghalangi seseorang dari kematian. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengingat kematian, bahkan sering mengingat kematian, merupakan sifat orang-orang yang saleh, orang-orang yang beriman. Bahkan itu adalah kebiasaan pendahulu-pendahulu kita yang saleh, para salafus saleh. Dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anil sahabah, kemudian tabi'in, tabi' tabi'in. Mereka adalah manusia-manusia yang benar-benar menjalankan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengingat kematian. Itu bisa kita lihat kalau kita buka lembar-lembar sejarah mereka, baca biografinya, kita dapati apa sikap mereka, bagaimana dan apa yang mereka katakan tentang kematian ini. Sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, Abu Darda pernah berkata, aneh, atau kata beliau, adhakani, ada yang membuatku tertawa, yaitu orang-orang yang berangan-angan mengumpulkan dunia, wal mautu yatlubuhu, mu'amminud dunia wal mautu yatlubuhu, orang-orang yang berharap kehidupan dunia sementara kematian senantiasa memburunya. Wa ghafilun wa laysa maghfulan anhu, serta seseorang yang lalai sementara dia tidak pernah dilalaikan. Wa dhahikin wa dhahikin bimil'i fihi, dan orang yang tertawa terbahak-bahak, wa la yadri aradiyallahu am ardallaha am ashatah, apakah dia telah membuat Allah ridha atau Allah murka. Saya ulangi lagi artinya. Kata beliau, sungguh membuatku tertawa melihat orang yang berangan-angan mendapatkan dunia sementara kematian memburunya, serta orang-orang yang lalai sementara dia tidak pernah dilalaikan, dan orang-orang yang tertawa terbahak-bahak padahal dia tidak tahu apakah dia telah membuat Allah ridho atau murka. Lihat kedua sahabat ini, beliau merasa aneh melihat seseorang sibuk dengan dunianya saja sementara kematian itu memburunya. Saudara-saudariku, orang kalau tahu dia pasti mati, dia tidak akan disibukkan dengan dunia. Maka dia mengejar dunia hanyalah untuk bekal dia, agar dia bisa beribadah kepada Allah, agar dia bisa mendapatkan tempat di sisi Allah. Karena itu ketika dia mendapat harta, dia niatkan apa? Dia buat untuk apa? Untuk nafkah dirinya, anak istrinya, keluarganya, untuk bersedekah, berinfak dan lain-lainnya, semuanya dalam kerangka ibadah, mendekatkan diri kepada Allah agar bisa memiliki bekal ketika dia mati untuk dia bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu. Adapun orang yang lupa kepada kematian, maka dia akan kejar dunia. Dia akan cari dunia untuk apa? Untuk syahwat, untuk dunia lagi, bukan untuk di akhirat. Dia hambur-hamburkan, dia gunakan untuk perbuatan sia-sia, untuk dosa, untuk maksiat, sehingga membuat dia semakin jauh dan semakin lalai. Padahal Allah tidak pernah lalai terhadap dia. Sehingga akhirnya ketika orang lupa kematian, maka dia bisa tertawa walaupun tawanya itu sebenarnya dalam dosa dan maksiat.
ini petuah yang sangat dalam, nasihat yang mulia dari sahabat yang mulia yaitu Abu Darda. Beliau melihat realita kehidupan manusia di dunia. Ada lagi sahabat yang lain yaitu Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Ala ukhbirukum bi yaumi faqri?" Maukah kalian aku beritakan hari kemiskinanku? Hari di mana saat aku menjadi seorang yang fakir, miskin? Lalu beliau melanjutkan, "Yauma udu'u fi qabri," yaitu saat aku diletakkan di liang lahatku. Lihat seorang yang mati, yang sudah meninggal, apa yang dia bawa? Hanya kain, kain kafan. Pakai apa dia diangkat? Pakai keranda. Di atas apa dia dibaringkan? Di atas tanah. Di dalam lubang yang hanya pas seukuran tubuh dia. Kalau seandainya seorang hidup, tidak akan ada mau di situ. Maka beliau katakan, tahukah kalian hari kemiskinanku, saat dimana aku menjadi miskin, yaitu ketika aku diletakkan di kuburanku. Sekaya apapun manusia ketika hidup di dunia, akhirnya dia tinggalkan kekayaan itu. Bahkan walaupun sebagian manusia ada yang dia mati, maka dikuburkan bersama jasadnya sebagian harta dia. Tetapi akhirnya harta itu hancur, dia pun hancur, dimakan oleh ulat, belatung dan cacing. Habis, dia tidak punya apa-apa lagi. Jadi kalau saja kita mengingat ini, maka tidak ada artinya lagi dunia ini. Ini akan bisa menjadi motivasi kita untuk lebih giat beribadah. Karena ketika kita mati, istri kita meninggalkan kita, anak kita akan meninggalkan kita. Oh, dia ngantar kita ke kuburan, Ustaz. Ya, setelah ditanam, kita jasad kita ditimbun, mereka semuanya pergi meninggalkan kita. Harta kita meninggalkan kita. Tidak ada yang ngikut kepada kita kecuali amal saleh. Itu yang ikut kepada kita. Tidak ada lagi yang terus berhubungan dengan kita atau terus mengalir kecuali amal jariah. Sesungguhnya kita semua mengikuti jejak dia. Kita akan menyusulnya. Maka wahai saudara-saudariku, fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Karena sesungguhnya kubur, ziarah kubur itu mengingatkan kalian kepada akhirat, dan gerbang menuju akhirat adalah kematian. Ketika kita mengantar jenazah teman, sahabat, saudara, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai ke kuburan, lalu ikut menyaksikan dia dikuburkan, melihat kuburan-kuburan yang lainnya yang banyak di sana, teringat, besok saya pasti akan seperti ini juga. Suatu saat, cepat atau lambat, saya akan diangkut di atas keranda, saya akan diletakkan, dibaringkan di atas tanah itu. Kemudian orang-orang akan menimbun saya. Ingat kita kematian, pulang kita dari sana takut. Tetapi wahai saudara-saudari, kita hidup di zaman di mana fitnah dunia sangat berat, sehingga membuat hati kita ini kesan, keras, kasar. Berapa banyak orang-orang yang pergi ke kuburan mengantar jenazah untuk dikuburkan, sampai di kuburan tertawa terbahak-bahak, bercanda-canda, tidak ingat apa-apa, pulang dari sana seolah-olah dia lupa bahwa dia juga akan seperti itu. Banyak. Begitu kasarnya, begitu kerasnya hati kita, tidak lagi bisa kita mengambil ibrah walaupun kita mengantarkan orang yang paling kita cintai ke kuburan. Wal'iyadzubillah. Ini musibah, saudaraku.
Allah subhanahu wa ta'ala menamakan kematian itu di dalam Al-Quran sebagai musibah, musibatul maut. Allah jadikan musibah untuk menguji kita. Tetapi ada musibah yang lebih besar daripada kematian, yaitu musibah lupa, lalai, lengah terhadap kematian. Itu musibah yang lebih besar daripada kematian itu sendiri. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, salah seorang tabi'in, Muhammad ibn Wasi' rahimahullah ta'ala, suatu ketika dikatakan kepada dia, "Kaifa asbahta?" Bagaimana keadaanmu pagi hari ini? Kita sering, kadang manusia, orang-orang sering bertemu di pagi hari mengatakan selamat pagi. Harapan dia agar selamat. Selamat petang, selamat sore. Lalu menanyakan kabar bagaimana, atau assalamualaikum. Bagaimana keadaanmu pagi hari ini? Nah, Muhammad bin Wasi ketika dia tanya, "Kaifa asbahta?" Bagaimana engkau pagi hari ini wahai imam? Qal, "Ma dhannuka bi rajulin yarhal fi kulli yawmin ila al-akhir marhalah?" Bagaimana menurutmu keadaan seseorang yang setiap hari itu dia semakin dekat kepada akhirat? Begitu mereka selalu mengingat kematian, mengingat akhirat. Ketika kita bangun di pagi hari, bukan berarti usia kita panjang, tetapi kesempatan hidup kita semakin pendek. Setiap matahari terbit dan tenggelam dalam kehidupan seseorang semakin mendekatkan dia pada kematian. Hari ini, kalau saudaranya yang meninggal, temannya yang wafat, diumumkan si fulan telah wafat, bukan berarti kematian lalai terhadap dia, tidak. Kematian hanya melewati dia untuk kembali lagi kepada dia besok atau lusa. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menetapkan kematian kepada dia. Dan ketika kematian itu datang, wahai saudaraku, maka tidak bisa lagi ditunda-tunda. Allah berfirman, "Wa likulli ummatin ajalun." Bagi setiap orang itu ajal, ada ajalnya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal telah datang kepada seseorang, maka tidak bisa dipercepat dan tidak bisa juga ditunda-tunda. Itu kematian. Ada orang berharap mati karena mungkin sudah putus asa, sakit yang lama, berharap betul dia mati, tapi tidak mati-mati juga sesuai harapannya. Ada orang yang takut kematian, maka dia mati. Begitulah kematian itu sentiasa menjadi misteri bagi kita dan rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah yang mengetahui kapan, dimanapun seseorang itu akan mati. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, yang sering dikatakan oleh sebagian orang sebagai khalifah ar-rashid yang kelima, setiap malam beliau mengumpulkan fuqaha. Siapa itu fuqaha? Ahli ilmu, ulama. Setiap malam dia kumpulkan para ulama. Lalu apa yang mereka lakukan? Fayatadzakaruna al-maut wal qiyamah wal akhirah. Maka mereka saling mengingat kematian, mengingat hari kiamat, mengingat akhirat. Sumayabkun, kemudian mereka menangis. Hatta ka'anna baina aydihim janazah. Lalu mereka menangis seolah-olah di hadapan mereka ada jenazah. Siapa? Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Orang kalau sudah seperti itu keadaannya, selalu mengingat kematian, Pak Bu, setiap waktu dia akan selalu introspeksi diri. Dia pasti akan banyak beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia pasti akan banyak beristighfar. Nabi kita yang mulia, dalam sehari 70 sampai 100 kali beliau mengucapkan istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kita berapa kali? Paling sudah sholat, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Nah, itu kalau yang sholat. Kalau yang tidak sholat, mungkin dia tidak akan
beristighfar. Kenapa Rasulullah mengajarkan itu? Karena setiap saat kita memiliki kesalahan dan dosa, dan setiap saat kematian itu bisa datang kapan saja. Bagaimana kalau seandainya kematian datang sementara Allah Subhanahu wa taala belum mengampuni kita, belum memaafkan kita? Maka perbanyaklah istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan berkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rabi bin Khuzaim rahimahullahu taala, beliau berkata, "Aktsiru dzikra hadzal maut." Perbanyaklah oleh kalian mengingat kematian ini, "Alladzi lam tadzuqu qablahu mithlahu." Yang kalian tidak akan pernah merasakan seperti dia sebelumnya. Kematian itu, wahai saudara-saudariku, sangat menyakitkan dan berat. Bahkan sebagian salafus saleh mereka mengatakan kematian itu lebih menyakitkan dari tebasan pedang sekalipun. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, ketika ajal mendatangi seseorang, saat kematian tiba padanya, datanglah malaikat maut. Datang malaikat-malaikat. Allah kirim malaikat-malaikat. Kalau seandainya dia orang yang soleh, orang yang baik, orang yang benar-benar beriman, bertakwa, beramal saleh, Allah kirimkan kepada dia malaikat-malaikat dari surga yang berpakaian putih-putih, mukanya bersih dan bercahaya, wangi baunya, lalu duduk sejauh mata dia memandang. Maka orang-orang soleh itu kadang sebelum dia mati atau ketika dia menghembuskan nafasnya terakhir, seolah-olah dia tersenyum, wajahnya enak dipandang. Karena di hadapan dia sejauh mata dia memandang, duduk, wajalasu maddal basar, duduk di hadapan dia malaikat-malaikat dari surga. Itu dijelaskan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan dan lain-lainnya. Kemudian setelah itu datanglah malaikat maut, duduk di atas kepalanya, lalu malaikat maut pun mencabut nyawanya. Kematian itu walaupun sakit, tapi bagi orang yang beriman hanya sesaat. Diumpamakan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya tadi dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, tatkala ruh dicabut oleh malaikat maut bagi seorang mukmin, malaikat maut berkata kepada dia, "Ayyatuh ruhut tayyibah," wahai ruh yang baik, "Ayyatuh nafsul mutma'innah," wahai jiwa yang tenang, "Ukhruji ila rabbiki radiyatan mardiyah," keluarlah untuk menemui Tuhanmu, Rabbmu, dalam keadaan ridho dan diridhoi. Maka keluarlah ruh dari jasad seperti air yang menetes dari mulut teko atau cerek. Lihat air yang menetes seperti itu. Ini orang-orang yang beriman, orang-orang yang hidup dengan beramal soleh, orang-orang yang senantiasa bertaubat di masa hidupnya. Dan ketika sudah dicabut oleh malaikat maut, maka malaikat-malaikat dari surga itu tidak membiarkannya, mereka langsung menerima dan mengambilnya. Lalu mereka kafankan dengan kafan dari surga, mereka beri wangi-wangian dari surga, lalu mereka membawanya ke atas langit. Setiap malaikat melewati malaikat-malaikat. Ketika mereka membawa ruh tersebut, para malaikat berkata, "Ma hadhihi ruhu thayyibah," ruh siapa ini yang wangi ini, yang harum ini? Maka disebutkanlah nama yang paling indah, paling bagus, yang paling dia sukai ketika hidup di dunia. Terus sampai akhirnya dibawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dibukakan pintu langit untuk dia. Kemudian setelah itu dikembalikan lagi ke alam barzah untuk ditanya oleh malaikat.
dengan orang-orang kafir, tidak sama dengan orang-orang yang fasik, yang banyak dosa, tidak bertaubat ketika di dunia, atau orang-orang yang su'ul khatimah, orang-orang yang banyak dosa dan tidak bertaubat ketika di dunia. Orang-orang kafir saat kematian datang kepada dia, saat terbujur kaku di atas dipan kematian, maka Allah kirimkan kepadanya malaikat-malaikat dari malaikat-malaikat penjaga neraka, membawa bau-bau yang busuk, kain kafan dari api neraka, dengan wajah yang menakutkan, duduk sepanjang sejauh mata dia memandang. Kemudian datanglah malaikat maut. Datang malaikat maut, duduk di atas kepalanya. Lalu malaikat maut menghardik roh si fulan ini, yang banyak dosa, yang kafir ketika hidup di dunia. Ayyatuhar ruhul khabitha, hai roh yang keji, hai roh yang kotor, hai jiwa yang busuk, keluarlah engkau untuk mendapatkan kemurkaan dari Tuhanmu. Maka ruh itu ketakutan, ruh itu takut, lalu dia bersembunyi di setiap nadi-nadi dan urat tubuhnya. Fatafarraqa ruh fi jismihi, berpencar-pencar ruh itu bersembunyi, ditarik paksa oleh malaikat itu. Bahkan di dalam ayat-ayat Al-Quran disebutkan orang-orang kafir itu dipukul punggungnya oleh malaikat, dipukul punggungnya, dibakar ketika matinya, ketika dia sekarat, dipaksa. Maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan kematian orang-orang seperti ini seperti duri, pohon yang berduri-duri, lalu digulung dengan kapas yang basah, kemudian ditarik. Seperti apa? Kapas seperti apa? Pasti akan terputus-putus. Seperti itulah ruh orang-orang kafir, orang-orang yang banyak dosa dan tidak juga kunjung bertobat, lalu mendapatkan su'ul khatimah. Saat dicabut ruhnya, maka terputus-putus urat-urat di tubuhnya, karena dia takut, dia tidak mau keluar, ditarik paksa oleh malaikat maut sehingga dia kesakitan. Ketika itu manusia berharap, panggilkan tabib, panggilkan dokter, panggilkan orang yang bisa mengobati dan meruqyah saya. Dikiranya orang-orang akan bisa menyelamatkan dia. Ketika ruh, jiwa yang kotor ini, ruh yang kafir ini telah dicabut oleh malaikat maut, lalu diambil dengan cepat oleh malaikat-malaikat yang dari neraka tadi, lalu dibungkusnya dengan kain kafan dari neraka yang kasar dan menyakitkan, baunya busuk, dibawa oleh malaikat ke langit. Setiap melewati malaikat-malaikat, maka malaikat bertanya, ruh siapa ini? Ma hadhihi ruhul khabitha, bau apa ini? Ruh apa yang busuk dan kotor ini? Maka disebutkanlah seburuk-buruk nama yang pernah dia miliki ketika hidup di dunia. Lalu sampai ke langit, diketuklah pintu langit, maka tidak dibukakan untuknya pintu langit, tidak diizinkan ruh ini untuk naik ke langit sana dan untuk bertemu dengan Allah. Lalu dikembalikan dengan kasar, dicampakkan ke alam barzah untuk ditanya oleh malaikat. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, ini kematian yang setiap kita pasti akan melaluinya, dan kita tidak pernah tahu yang mana yang akan kita tempuh. Jika husnul khatimah, maka itu adalah kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jika su'ul khatimah wal'iyazubillah, semoga Allah menjauhkan kita darinya, maka itu adalah kerugian. Oleh karena itu, sahabat Utsman bin Affan, apabila dia berdiri di kuburan, Beliau menangis terisak-isak. Bahkan sampai pernah beliau pingsan. Tatkala beliau siuman, ditanyakan kepada dia, wahai Utsman, wahai sahabat Utsman, kadang engkau berbicara tentang neraka, atau ada orang di hadapanmu bercerita berbicara tentang neraka, engkau tidak seperti ini. Tapi ketika engkau melihat kuburan, engkau menangis sampai hampir pingsan seperti ini. Apa kata beliau? Kuburan
adalah fase pertama kita menuju akhirat. Awalu manazil, awalu manzilah min manazilil akhirah. Tempat kita pertama menuju akhirat. Kalau seseorang itu selamat di alam barzahnya, di kuburannya, maka dia akan selamat di akhirat. Tapi kalau dia tidak selamat di kuburannya, maka alamat tidak selamat pula di akhirat. Begini dahulu mereka salafus saleh mengingat kematian. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, setiap kita pasti mati dan kita sadar. Tapi kita harus bisa memilih kematian kita, yaitu kematian yang baik. Dengan cara apa? Dengan cara terus beramal soleh, beribadah, bertakwa, menjaga diri kita dari dosa dan maksiat. Kalau kita tergelincir dalam dosa dan maksiat, segeralah bertaubat, memohon ampun kepada Allah, karena kematian datang tiba-tiba dan seseorang itu akan dimatikan oleh Allah sesuai dengan kebiasaan dia hidup di dunia. Ada orang yang wafat mati ketika dia sedang sholat, karena dia memang rajin sholat berjamaah. Ada orang yang dicabut nyawanya oleh Allah ketika dia sedang membaca Al-Quran, karena dia memang rajin membaca Al-Quran, cinta kepada Al-Quran. Ada orang yang mati di medan juang. Ada orang yang wafat sedang berdakwah, sedang bersedekah, berinfak. Tetapi ada lagi orang yang mati di atas maksiat. Al-Imam Ibnu Qayyim Jauziyah menceritakan di dalam kitab Ad-Da'wah Wad-Dawa', ada orang ketika dia sekarat, lalu diingatkan kepada dia, fulan, qul la ilaha illallah, wahai fulan, ditalkin, waktu dia ditalkin, wahai fulan, ucapkan la ilaha illallah, dibisikkan kepada dia yang sedang sekarat. Malah dia bernyanyi-nyanyi, bukan la ilaha illallah yang keluar dari lisannya, malah lantunan musik dan nyanyian. Dia berdendang sampai akhirnya dia menghembuskan nafasnya terakhir dengan bernyanyi la ilaha illallah. Ada lagi orang, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ketika dia mau mati sekarat, diingatkan kepada dia, fulan, qul la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah. Apa kata dia? Ambilkan aku whisky, tuangkan khamar, ambilkan aku tua, aku ingin minum. Karena dulu di dunia dia adalah seorang pemabuk dan tidak bertaubat. Ada orang mati yang sedang berzina, na'udzubillah. Ada orang mati yang sedang berjudi. Ada yang mati sedang merampok. Dan ada yang mati juga sedang mabuk. Ada lagi orang ketika zahirnya, ketika dia mati disuruh mengucapkan la ilaha illallah, apa kata dia keluar dari mulutnya? Dulu dia kafir terhadap la ilaha illallah. Seorang ulama ahli hadis, Imam Hatim Ar-Razi, ulama kritikus ahli hadis, tatkala dia sekarat menjelang wafatnya, menjelang matinya, ada putranya Imam Ibnu Abi Hatim Ar-Razi, ada ulama-ulama lain di sekelilingnya. Ulama-ulama yang mengunjunginya ini segan. Apa bahasa sininya? Segan itu. Sungkan ya. Iya. Segan atau sungkan untuk mentalkinkan dia. Ini ulama, bagaimana kita mau mentalkinkannya? Enggak enak mereka. Malu mereka mentalkinkan atau mengajak ulama ini untuk mengucapkan la ilaha illallah. Akhirnya ulama-ulama yang di sekitar itu, yang teman-teman dia itu, tidak kehilangan akal. Salah satunya meriwayatkan hadis, dia bacakan hadis tentang keutamaan mengucapkan la ilaha illallah ketika sakaratul maut atau ketika mati. Dia riwayatkan hadis dengan sanadnya, dia berkata, haddatsani fulan, telah menyampaikan kepadaku si fulan, qala haddatsani fulan, si fulan itu berkata, telah menyampaikan kepadaku fulan, terus fulan fulan fulan, sampai akhirnya sebelum sahabat atau sebelum itu dia putus sanadnya, dia diam saja, tidak dia lanjutkan. Selesai dia, ulama yang berikutnya begitu juga. Dia bacakan sanadnya, 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 sanadnya. Ini juga 1, 2, 3 sampai ulama yang terakhir, tidak ada yang menyempurnakan sanad itu. Akhirnya Imam Hatim Ar-Razi yang sedang sakaratul maut itu melihat dan mendengar orang ini tidak melanjutkan hadis itu, dia yang baca akhirnya, qala haddatsani fulan,
telah menyampaikan kepadaku si fulan dan seterusnya sampai kepada Rasulullah fulan fulan fulan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia pasti masuk surga. Langsung dia menghembuskan nafasnya yang terakhir, wafat dengan mengucapkan la ilaha illallah sambil meriwayatkan hadis, karena dia seorang ulama ahli hadis. Kita nanti wafat seperti apa? Ini yang harus kita pikirkan, wahai saudaraku, harus kita renungkan. Mudah-mudahan kita wafat dengan mengucapkan la ilaha illallah, karena itu yang akan menjadi jaminan keselamatan kita kelak di hari kiamat. Tentu dengan apa? Dengan banyak mengulang-ulang zikir la ilaha illallah, itu pertama. Satu hari itu 100 kali paling tidaknya. Kedua, dengan mempelajari kalimat tauhid ini, pahami kandungannya, maknanya, apa rukun-rukunnya, apa syarat-syarat sahnya la ilaha illallah, apa pula perusak-perusak la ilaha illallah, ini pelajari. Yang ketiga, dengan mengamalkan konsekuensi-konsekuensinya. Kalau kita sudah mengucapkan la ilaha illallah, meyakini dan mengimaninya, apa konsekuensinya? Kita praktekkan hidup di dunia ini dengan la ilaha illallah itu. Yang pertama tentunya apa? Dengan memurnikan tauhid kita kepada Allah, hanya beribadah kepada Allah semata, tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Tidak ada tempat kita meminta kecuali Allah, tidak ada tempat kita berdoa kecuali Allah, tidak ada kita mengharapkan dan menggantungkan rezeki kecuali kepada Allah, tidak ada tempat meminta kesembuhan kecuali Allah, tidak ada tempat bertawakal kecuali Allah, tidak ada yang lebih kita cintai kecuali Allah, tidak ada yang kita taati, kita patuhi kecuali Allah, tidak ada yang kita sembah, tidak ada yang kita ibadati, apapun ibadahnya, sekecil apapun, zahir maupun batin, perkataan maupun perbuatan, semuanya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu hidup kita, itu la ilaha illallah. Sehingga dengan itu, mudah-mudahan kita mati di atasnya dan dibangkitkan di atasnya, dan dengan itu pula kita bisa membuka pintu surga. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini materi kajian kita, dan waktu yang tersisa kita gunakan untuk bertanya jawab. Allahu a'lam bissawab. Jazakumullah khairan kepada Ustaz Abu Zubair Al-Sihabullah Ta'ala dengan nasihat yang sangat berharga untuk kita semuanya. Dan masih ada sedikit waktu untuk kita manfaatkan dengan soal jawab. Kami persilahkan kepada jamaah yang barangkali sudah mempersiapkan pertanyaan tertulis untuk bisa disampaikan. Dan sambil kita memberi kesempatan juga kepada yang ingin bertanya secara langsung karena tidak sempat menulisnya, tafadhol. Silakan yang mau bertanya langsung juga boleh. Ada yang bertanya langsung, tafadhol. Ya, satu dulu. Iya, Ustaz, sebagian manusia atau sebagian saudara-saudara kita muslim wafatnya mungkin ketika terjadi kecelakaan pada diri dia. Ada yang ditabrak misalnya, ada yang tabrakan dia meninggal. Nah, apakah meninggalnya juga seperti yang tadi dipaparkan malaikat misalnya, di malaikat datang kepada dia? Ya, sama, cuma itu alam gaib, kita tidak melihatnya. Dan bisa jadi orang itu juga lengah dan dia tidak melihatnya. Tapi pasti biasanya orang yang akan wafat itu sudah dekat waktu kematian, dia merasakan itu. Tapi kadang dia juga tidak tahu bahwa dia akan mati. Ya, termasuk yang kecelakaan. Bahkan mungkin akan ditanyakan bagaimana dalam satu hari itu yang mati ada 10 orang misalnya, ratusan orang, ribuan orang. Lah kalau malaikat maut mendatangi semuanya ini bagaimana? Itu alam gaib, kita enggak tahu. Ya, itu alam gaib, kita tidak tahu. Dan malaikat itu Allah berikan kemampuan-kemampuan yang di luar kemampuan manusia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ainama takunu yudrikumul maut." Di manapun kalian berada, kematian pasti datang. Artinya, apapun kondisi dan keadaannya, kematian itu pasti datang, dan malaikat yang mencabut nyawanya pasti datang kepada dia, sama seperti itu juga.
Oleh karena itu orang kecelakaan itu kan kadang kan ada yang wafatnya baik, ada yang juga menyakitkan. Ada yang mati seketika, ada yang dia harus dirawat dulu akhirnya kesakitan dan segala macam. Nah, tetap kondisinya ketika dia sekarat itu ada malaikat yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala, ada pertama malaikat-malaikat yang duduk di hadapan dia sepanjang mata dia, sejauh mata dia memandang, dan kemudian malaikat maut yang mencabut nyawanya dari kepala. Oleh karena itu orang yang meninggal itu kenapa biasanya matanya itu ke atas? Karena dia mengikuti ruh yang dicabut. Maka disunnahkan kita untuk menutup matanya lagi. Allahu a'lam bissawab. Baik, ya, pertanyaan kedua, pertanyaan tertulis saya bacakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kiat-kiat kaum muslimin menghadapi hidup yang serba mahal, kebutuhan sehari-hari dan juga ongkos pendidikan untuk anak-anak? Jazakumullahu khairan. Bagaimana sikap muslim menghadapi kehidupan yang mahal, biaya hidup mahal, pendidikan mahal, semuanya serba mahal? Saudara-saudariku, harga-harga yang mahal, ya, yang naik itu termasuk ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk bagian dari sempitnya hidup. Dan cobaan itu pada hakikatnya bagi seorang mukmin untuk menyadarkan dia dari kelalaian. Kenapa? Karena yang membuat sempitnya hidup, susahnya rezeki, beratnya kehidupan ini, itu adalah dosa dan maksiat kita. Mulai dari kesyirikan yang dilakukan oleh manusia, atau dari individu mungkin ada yang berbuat syirik atau mungkin maksiat, jauh dari Allah, lalai dan lengah, sehingga akhirnya Allah uji dengan itu agar dia sadar, agar dia kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an di surah Al-Baqarah, "Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus wal thamarat wa basyiris sabirin." Kami pasti akan menguji kalian. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf, dengan sedikit rasa takut, sedikit saja. Dan sekarang manusia ini kan rasa aman hilang. Di zaman sekarang ini orang kalau keluar itu cemas, apalagi kalau malam. Begal kadang di mana-mana. Perampok, kejahatan, pencuri, apa, kadang rasa aman itu hilang. Itu ujian. Musibah. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf, kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut. Walju, sedikit rasa lapar. Wanaksin minal amwal, dan kekurangan harta. Wathamarat, dan buah-buahan. Sulit. Hasil padi tidak lagi seperti dulu, hasil kebun tidak lagi seperti dulu, bisnis juga tidak berjalan lancar seperti dulu. Orang banyak mengeluh, sekarang katanya bisnis lagi lemah, ekonomi susah dan segala macam. Banyak orang mengeluhkan itu. Wabashiris sabirin, ini sikap kita. Dan bersabarlah, berita gembira untuk orang-orang yang bersabar. Sabar kita terhadap, jadi pertama kita sabar, kemudian kita iktibar, mengambil pelajaran, lalu kita introspeksi diri, barangkali saya banyak dosa-dosa atau saya belum bertaubat. Maka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar. Kalau kita beristighfar, bertaubat, bertakwa kepada Allah, rezeki itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan dia solusi dari segala problema hidup dia, dan Allah beri dia rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Mungkin ketakwaan kita masih lemah, masih kurang. Kemudian yang ketiga, gantungkan harapan itu kepada Allah. Jangan kita mengandalkan diri kita saja. Kita berdoa, berusaha, kemudian harapan kita selalu kepada Allah. Ingat, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun, kata Allah. Di langitlah rizki kalian serta apa yang dijanjikan untuk kalian. Anda bekerja mencari rizki, lupa kepada yang di langit yang memberi rizki, maka tidak akan Anda dapatkan. Jadi bukan atasan Anda yang memberi Anda rizki, bukan bos Anda, bukan kantor Anda, bukan ijazah Anda, tidak, Allah yang memberi rezeki. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Maka gantungkan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya juga, wahai saudara-saudariku, qanaah terhadap dunia ini. Qanaah terhadap apa yang diberikan oleh Allah. Ketika kita diberikan sedikit,
maka bersyukur dan bersabar. Kenapa? Bisa jadi kalau banyak Allah berikan, itu menjadi fitnah bagi kita, membuat kita lalai. Ada sebuah kisah yang menarik, hadis yang sahih dan disebut dengan hadis hadis malil bahrain, hadis harta dari Bahrain. Bahrain suatu tempat di jazirah Arab sana, di pinggir teluk Arab itu. Nah, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menugaskan Al-Ala ibn al-Hadrami, sahabat yang bernama Al-Ala ibn al-Hadrami, untuk memimpin kaum muslimin di Bahrain. Dulu Bahrain ini, walaupun mereka orang Arab di sana, tetapi karena dekat dengan Persia, Majusi dulu, jadi mereka awalnya beragama Majusi. Terus akhirnya mereka kalah ketika kaum muslimin berperang dengan mereka, lalu akhirnya mereka memeluk agama Islam. Kemudian sebagian tetap berada di atas agama Majusi, tapi mereka membayar jizyah kepada kaum muslimin. Nah, saat itu kehidupan kaum muslimin di Madinah susah, awal-awal hijrah, awal-awal Islam di kota Madinah. Kehidupan susah, banyak sahabat yang miskin, bahkan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga susah. Waktu itu banyak ahli suffah, sahabat yang miskin, tidak punya tempat tinggal, tidak punya pekerjaan tetap. Kadang pakaian pun yang ada di badan, mereka tinggal di masjid. Nah, karena kehidupan yang susah itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim sahabat Abu Ubaidah ibnu Jarrah radhiyallahu anhu pergi ke Bahrain. Untuk apa? Untuk menjemput harta jizyah yang telah dikumpulkan oleh sahabat Ala al-Hadr ibnu al-Hadrami, diperintahkan. Berangkatlah Abu Ubaidah, lalu dikumpulkan harta jizyah dari orang-orang Majusi, dibawa ke kota Madinah. Waktu itu sholat subuh, ketika sahabat rupanya dengar Abu Ubaidah datang malam itu. Abu Ubaidah sudah datang membawa harta dari Bahrain, dan itu adalah jizyah. Harta jizyah itu akan masuk ke Baitul Mal, sehingga kaum muslimin juga punya hak dari harta itu. Maka sahabat-sahabat yang miskin, mereka merasa punya hak. Subuh itu mereka banyak datang di masjid Nabi, ramai sholat. Biasanya mereka sholat di masjid-masjid kampung-kampung mereka. Jadi dulu di Madinah itu masjid Nabi di tengah kota, kemudian suku-suku di kampung-kampung di sekeliling itu punya masjid-masjid lagi. Hari Jumat mereka sholat di sana di masjid Nabi. Hari-hari lain kadang mereka sholat di masjid kampung-kampung suku mereka atau kaum mereka. Subuh itu Rasulullah heran, kok banyak sahabat, biasa tidak seperti ini, penuh masjid. Selesai sholat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, la'allakum sami'tum an wusuli Abi Ubaidah ibn Jarrah, sepertinya kalian mendengar kedatangan Abu Ubaidah ibn Jarrah. Sambil tersenyum Rasulullah mengatakan itu. Qalu bala, benar wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami dengar Abu Ubaidah ibn Jarrah datang membawa harta. Jadi mereka ingin mendapatkan bukan karena tamak, tidak, karena mereka merasa punya hak dan mereka butuh. Mendengar itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mal faqru akhsha alaikum. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Mal faqru akhsha alaikum, bukan kemiskinan yang aku takutkan, aku cemaskan, aku khawatirkan kepada kalian. Tidak, aku tidak khawatir kalian ini jatuh miskin, susah. Orang kalau hidup susah biasanya ingat kepada Allah. Orang kalau sudah susah kan ingat kepada Allah, dia berdoa, ya Allah beri saya rezeki, ya Allah nanti kalau saya dapat rezeki, kalau engkau mudahkan saya janji begini begini, kan biasanya manusia seperti itu. Bukan kemiskinan yang aku takutkan dan aku khawatirkan kepada kalian, akan tetapi yang aku cemaskan, yang aku khawatirkan kepada kalian, tuftaha alaikumud dunia, Allah bukakan dunia atas kalian. Fatatanafasuha kama tanafasuha, lalu kalian memperebutkan dunia sebagaimana umat-umat sebelum kalian memperebutkannya. Fatuhlikum kama ahlakatuhum, sehingga dunia menghancurkan kalian sebagaimana menghancurkan umat yang sebelumnya.
saudaraku, dunia ini kalau betul-betul Allah bukakan, maka ini bisa menghancurkan. Maka dunia ini ambillah sekedar bekal. Kalau Allah bukakan dunia untuk kita, infakkan dia di jalan Allah. Gunakan untuk ibadah, sedekah, infak, anak yatim, fakir miskin, orang tua kita, karib kerabat kita, orang yang membutuhkan dakwah agama. Untuk apa lagi? Pulsan untuk tabungan saya di masa depan. Masa depan kita di alam kubur. Yang kita gunakan di jalan Allah itulah tabungan kita. Untuk anak-anak saya, Ustaz. Kalau engkau tinggalkan harta banyak, belum tentu anak-anakmu akan menggunakannya di jalan Allah juga. Rizki anakmu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau kumpulkan banyak-banyak juga, belum tentu juga anakmu yang menikmatinya. Istrimu dia menikah dengan pria lain setelah engkau mati. Yang menikmati siapa juga? Laki-laki lain juga. Ya. Hartamu. Maka hartamu yang sesungguhnya apa? Yang engkau infakkan di jalan Allah. Engkau bayar sedekah, engkau pergi haji dengannya, engkau pergi umrah, engkau bangun masjid, engkau bangun pesantren, engkau bantu dakwah, itu dia. Engkau bantu para penuntut-penuntut ilmu, itu dia. Yang kelak menjadi milikmu yang sesungguhnya. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotong kambing domba, lalu beliau perintahkan kepada keluarganya untuk membersihkan dan memasaknya. Lalu beliau pergi. Tatkala pulang, beliau tanya, mana daging yang punya kita tadi? Apa kata istrinya Aisyah radhiyallahu anha? Wahai Rasulullah, semuanya sudah kita bagikan, sudah kami bagikan, kami sedekahkan, kami infakkan, tidak ada yang tersisa kecuali sedikit ini. Tinggal sedikit lagi. Bagian yang paling disukai oleh Rasulullah yaitu bagian paha depannya, pundaknya itu. Apa kata Rasulullah? Semua yang sudah dibagikan tadi, diinfakkan tadi, itulah milik kita yang sesungguhnya. Bukan yang sedikit ini. Begitu beliau mensikapi kehidupan dunia. Maka saudaraku, kalau saat kita susah, terasa biaya hidup mahal, pendidikan mahal, pertama bersabar, bersyukur masih ada orang yang lebih susah daripada kita. Kemudian setelah itu banyak istighfar, bertaubat, dan gantungkan harapan kepada Allah. Berusahalah. Kalau masuk pesantren ini mahal, pasti ada juga pesantren yang lain yang lebih murah. Masukkan. Sesungguhnya pendidikan itu yang pertama adalah kewajiban orang tua. Dimasukkan pun anak ke pesantren bagus-bagus, setelah kita masukkan, kita lepas tangan, tidak peduli, ya enggak ada artinya juga. Tetap saja orang tua yang akan banyak dominan mengarahkan anak-anak. Rasulullah akan mengatakan, setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah di atas Islam. Fa'abawahu yuhudidani ya'u yunassirani ya'u yumajisani. Maka kedua orang tuanya membuat dia menjadi Nasrani. Dua orang tuanya yang membuat dia menjadi Majusi, yang menjadi Yahudi. Kedua orang tuanya yang membuat dia menjadi Majusi. Kalau Anda ingin anakmu menjadi seorang Muslim, seorang mukmin, Anda yang akan membentuknya. Seandainya Anda memasukkan anak Anda ke pesantren, Anda juga terus harus bersinergi dengan sebentar, saya ingat lafaz hadisnya. Subha aminan fi aman, sehat badannya, ada yang dia makan hari itu seolah-olah dia sudah mendapatkan dunia seisinya. Itulah dia nikmat kita. Karena besok kita belum tentu hidup. Hari ini aman kita, sehat kita, ada yang kita makan, sudah selesai. Itu
nikmat hidup itu, nikmat udah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Ada orang sehat badannya, ada hartanya, enggak amannya. Ya cuma ada orang aman dia, punya harta enggak sehat dia, enggak bisa menikmati. Ada orang banyak harta, kaya raya, mobil mewah, rumah megah, apa saja banyak, tapi makan ini enggak boleh. Kenapa? Gula darah lah, tensi lah, inilah inilah, akhirnya cuma makan nasi dan sayur aja. Sementara orang lain, orang miskin, ternyata enggak bisa juga. Jika Anda ternyata aman di rumah Anda, sehat badan Anda, Allah tutup hati seseorang, semakin jauh dia dari Allah, itu siksa yang paling berat, itu azab. Cuma karena dia tidak nampak secara zahir, maka orang tidak merasakan itu, bahwa dia sedang ditimpa oleh penyakit yang berbahaya ketika hatinya dijauhkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku, ketika lalat hinggap di hidung kita, apa yang Anda lakukan? Hinggap, tepis, dia datang lagi. Ini lalat kan, ada lalat, kita tepis, dia datang lagi. Tepis, datang lagi, tepis, datang lagi. Bagaimana caranya supaya lalat itu tidak datang lagi? Yang pertama, bisa dengan membunuhnya. Bunuh dia. Yang kedua, bisa juga dengan apa? Pergi dari tempat yang banyak lalat itu. Pergi menjauh. Jangan di situ, karena lalat itu ada di sana. Seorang mukmin, dia akan melihat dosa itu, Pak, Bu, saudara-saudari, kaum muslimin dan muslimat, seperti gunung besar yang akan menghimpit dia. Dia sedang berada di bawah, akan ada longsor. Gunung itu akan longsor menimpa dia. Apa yang Anda lakukan saat Anda tahu bahwa gunung akan roboh? Apa yang Anda lakukan? Anda akan lari menjauh sekuat tenaga menyelamatkan diri. Benar tidak? Pasti. Secara logika kita tahu ada longsor, gunung akan longsor, roboh, kita akan cepat melarikan diri. Bahkan mungkin kita tidak ingat lagi siapapun, yang penting selamatkan diri dulu. Begitu seorang mukmin sikapi dosa. Kalau seperti itu, dia akan jauh dari dosa dan tidak berulang-ulang melakukan dosa. Tinggalkan tempat maksiat, tinggalkan sebab-sebab yang menjerumuskan Anda ke maksiat itu, wahai saudara-saudariku. Apa yang menyebabkan Anda terjerumus maksiat? Teman-teman, tinggalkan teman-teman itu. Gantikan teman dengan teman-teman yang soleh. Tempat tinggal, cari tempat tinggal yang bisa menjauhkan Anda dari dosa dan maksiat itu. Pekerjaan, apa arti pekerjaan dunia ini? Barang siapa yang bertakwa meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah gantikan yang lebih baik. Saya kalau di sini bekerja maksiat terus, dosa terus, yang haram terus, saya harus jauh dari sini. Pindah, cari pekerjaan yang halal yang lainnya. Apalagi sebabnya, handphone Anda, internet segala macam, dan Anda orang yang sangat lemah, mudah tersesat karena handphone dan segala macam, tinggalkan, gunakan handphone yang biasa saja. Toh dulu sebelum zaman handphone, Anda tidak pakai handphone pun biasa-biasa saja.
Enggak ada kurang hidup ini kan? Kok tiba-tiba sekarang merasa seolah-olah tidak sempurna hidup tanpa handphone? Jadi apa? Seperti itu kalau kita ingin betul-betul bertobat dan tidak terulang lagi. Adapun orang munafik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ammal munafik yara dhanbahu kadhubab." Dia melihat dosanya itu seperti seekor lalat hinggap di batang hidung, di hidungnya misalnya lalat itu, di depan matanya dosa dan maksiat itu dia sepele saja. Datang lagi lalat itu. Datang lagi lalat itu. Coba dipukul. Sakit, Ustaz, sakit, Ustaz. Yang itu bertobat itu sakit. Menjauh dan menghindari dosa itu sakit. Kita harus melawan hawa nafsu itu. Hindari tempat itu, tinggalkan. Kalau enggak ya kayak orang munafik. Datang lalat lagi. Itu cara bertaubat. Kalau tidak terulang lagi, terulang lagi, terulang lagi dosa itu. Maka apabila seseorang terjerumus dalam perbuatan dosa, maka segera bertaubat, menyesal di hadapan Allah, berjanji untuk tidak melakukan lagi, kemudian memperbanyak istighfar, memohon ampun, lalu tinggalkan asbab-asbab, tempat-tempat, teman-teman yang bisa membuat Anda mengulangi dosa dan maksiat itu. Mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa Anda dan dosa kita semua. Amin. Baik, Ustaz. Mohon izin dulu untuk Anda teruskan saja. Bagaimana menumbuhkan sifat sabar, tabah, kuat, ikhlas, tidak iri, dendam? Maaf, saya sudah berusaha dengan puasa Daud, zikir, ikut pengajian, tapi emosi itu masih muncul, Ustaz. Ulang lagi. Bagaimana menumbuhkan sifat sabar, tabah, kuat, ikhlas, dan juga tidak iri, termasuk juga sifat dendam? Sudah berusaha untuk melakukan semacam puasa seperti puasa Daud, zikir, juga ikut pengajian, tapi mengapa rasa emosi itu sering masih muncul? Jadi inti pertanyaannya masalah emosi ya. Emosi mungkin dia suka marah, dan kalau marah kadang dia dendam dan segala macam. Semuanya disebutkan dari bagaimana supaya bisa ikhlas, sabar, tabah, dan lain-lainnya. Semuanya itu kembali kepada keimanan. Ketika kita betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul paham apa yang dimaksud dengan keimanan, kemudian bagaimana cara mewujudkan keimanan dalam kehidupan kita, insyaallah apa yang ditanya oleh saudara kita tadi akan terjawab. Kebanyakan kita keimanan hanya sekedar di lisan saja, sehingga akhirnya tidak nampak dalam kehidupan sehari-hari, tidak meresap di dalam jiwanya. Keimanan itu, wahai saudaraku, apa yang kita ikrarkan di lisan kita, kita yakini di hati kita, kita amalkan dengan anggota badan kita. Dan keimanan butuh ilmu, maka pelajarilah ilmu itu, tuntutlah ilmu agama ini dari Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Pelajari biografi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Kemudian perbanyak istighfar. Dan apa yang membuat kita marah emosi kepada orang? Pasti karena kita merasa diri kita lebih baik, lebih hebat, lebih kuat dari mereka. Orang kalau dia emosi, dia melihat lawannya yang ada di depan dia itu kerdil, kecil, dan merasa diri dia besar, kuat, hebat. Jika Anda ingin tahu siapa diri Anda sesungguhnya, coba meludah, buang dahak di tanganmu. Lihat, mirip seperti itulah asal penciptaanmu, hanya dari air mani. Leceh, rendah, hina, apa yang membuatmu lebih hebat dari manusia? Engkau merasa lebih tua dari dia, karena engkau tua berarti engkau lebih banyak dosa, lebih dahulu melakukan dosa daripada dia. Apa hebatnya? Engkau lebih muda daripada dia, berarti amal ibadahmu lebih sedikit, kurang. Apa hebatnya? Siapa kita? Untuk apa? Hanya diciptakan dari tanah yang kita injak-injak. Lalu apa yang membuat kita emosi, merasa mulia? Oleh karena itu, wahai saudara-saudariku, ketika kita sedang marah, memuncak emosi, maka dianjurkan kita duduk. Kalau duduk masih marah juga, berbaringlah. Tidur, berbaring. Kenapa? Kata Ibnu Qayyim, semakin dekat kita ke tanah, tempat asal penciptaan kita, semakin rendah diri kita, semakin hilang emosi itu. Tapi kalau kita orang kan kalau marah kan begini dia langsung. Oh, ini syaitan. Tapi dianjurkan marah duduk. Masih belum bisa menghilangkan marah, berbaringlah. Nah, ini semakin mendekatkan kita kepada asal penciptaan kita, mengingatkan kita kepada tanah. Kita ini bukan siapa-siapa.
Nah, kemudian perbanyak istighfar ketika itu. Kalau belum juga lagi bisa hilang emosi, tinggalkan tempat itu, wudhu, pergi sholat. Belum juga lagi masih juga emosi, masih marah juga, saudaraku pergi bercermin, lihat wajahmu di situ. Orang kalau dia lihat wajah sedang marah, malu dia mungkin, kayak matanya merah, apa dia lihat, wah mungkin gak jadi marah dia. Malu dia, orang kalau marah itu kan amarah dari syaitan itu. Kesombongan itu dari syaitan. Nah. Pernah sahabat Abu Dzar. Abu Dzar ini kan orangnya sensitif. Ya. Abu Dzar ini orangnya sensitif dan emosinya meledak-ledak. Kemudian dia juga kata-katanya tajam kalau mengingat seseorang itu. Dan itu terkenal. Oleh karena itu Rasulullah kan mengatakan, wahai Abu Dzar, kepada sahabatnya, Rasulullah tahu karakternya. Janganlah engkau memimpin walaupun hanya di antara dua orang. Nah, Abu Dzar ini pernah sedang antri di sumur, sumber air, mata air. Ada orang yang ingin menguji Abu Dzar ini, ditarik rambutnya dari belakang biar dia marah. Tiba-tiba Abu Dzar duduk. Iya, duduk dia. Heran orang itu, kenapa? Hai Abu Dzar, kenapa engkau tidak marah, engkau langsung duduk? Dia ceritakan nasihat-nasihat Rasulullah SAW kepada dia, dan dia tidak mau marah, maka dia duduk, segera duduk berhilang amarahnya. Nah, jadi wahai saudara-saudariku, sebenarnya yang membuat seseorang itu mudah marah, emosi, karena keimanannya lemah, ilmunya lemah, tidak mengenal akhlak para Rasulullah dan para sahabat, kemudian juga karena dia tidak mengenal hakikat diri dia yang hanyalah dari mani atau dari tanah asal penciptaannya, dan tidak ada yang mulia di sisi Allah kecuali orang yang paling bertakwa. Terakhir yang sudah jam 6. Baik, ini pertanyaan terakhir Ustaz. Mohon nasihatnya, jika saya hadir di majelis taklim, saya mudah untuk mengingat akhirat, tetapi setelah keluar dari majelis seolah-olah mengingat akhirat itu hilang. Jazakumullah khairan atas nasihatnya. Baik wahai saudaraku, ya memang seperti itu. Oleh karena itulah kita saling nasihat menasihati, saling mengingatkan. Dan itu juga yang dirasakan oleh para sahabat. Mereka juga pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, kami kalau berada di sisimu, di majelismu, di dekatmu, seolah-olah kami tidak ingat lagi dunia. Tapi ketika kami kembali kepada anak istri kami, dia sahabat ini sedih dia, seolah-olah dia lupa pula kepada Rasulullah dan lain-lainnya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Memang seperti itu wahai saudaraku, wahai sahabatku. Kadang-kadang kita beribadah, kadang-kadang kita kembali kepada kehidupan kita. Memang itulah kehidupan, realita kehidupan kita. Yang penting jangan sampai lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ritme kehidupan seperti itu dijadikan dan diciptakan oleh Allah untuk ujian bagi kita. Agar kita banyak beristighfar. Ketika kita lalai, akhirnya kita beristighfar kepada Allah. Ya Allah, saya lalai, istighfar, kembali lagi. Lalu kita berdoa, akhirnya dapat pahala lagi. Itu semuanya. Dan ingat, iman itu bertambah dan berkurang. Iman itu bertambah dan berkurang. Kalau malaikat, dia tidak seperti manusia karena dia bukan mukallaf, maka keimanannya tidak bertambah, tidak berkurang, dan juga tidak bertambah, tetap saja. Adapun manusia bertambah dan berkurang. Itu tabiatnya. Dan itu sunnatullah kepada kita sebagai ujian. Agar apa? Agar nanti diketahui siapa yang bersungguh-sungguh dan siapa yang berpura-pura dalam keimanannya. Maka wahai saudaraku, hidup di dunia memang ladang untuk ujian, beramal dan berusaha. Dan ketika kembali kepada keluarga, saat kita tidak di majelis ilmu, ketika kita di tempat kita bekerja dan berusaha, sesungguhnya bisa juga menjadi ibadah bagi kita. Kita niatkan saat di keluarga, kita niatkan kita menunaikan hak dan kewajiban kita kepada keluarga kita. Karena itu adalah perintah Allah, perintah Rasulnya. Kalau itu kita niatkan menjadi ibadah. Ketika kita bekerja, saya bekerja ini agar saya bisa mencari rezeki yang halal, sehingga bisa menopang hidup saya untuk beribadah kepada Allah, agar saya bisa memberi nafkah kepada anak istri saya, agar bisa membantu orang tua saya, agar bisa membantu fakir miskin dan kaum muslimin yang lainnya, sehingga itu juga menjadi ibadah. Sehingga semua aktivitas kita akhirnya menjadi ibadah dan mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Saudara-saudari, sampai di situ pertemuan kita pagi hari ini. Nanti insya Allah kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya serahkan kepada panitia, kami sampaikan jazakumullah khairan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi, juga para muslimin, untuk terselenggaranya kajian pada pagi hari ini. Wabil khusus juga Takmir Masjid Latifah yang telah memberikan fasilitas dan juga tempat yang untuk terselenggaranya kajian ini. Kepada beliau Ustaz Abu Zubair hafizallahu taala, jazakumullah khairan telah meluangkan waktu dan kesempatan berbagi nasihat yang sangat berharga. Dalam saya mengantarkan acara, khilaf kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insyaallah sampai ketemu lagi pada sesi kedua di Masjid Jabal Khair. Selanjutnya saya serahkan kepada pengurus untuk menyampaikan informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.